Bapak Misno, saya sebagai ketua RT sekaligus nelayan Sungai Soga. Ya, tentu dalam kedatangan di kantor desa pada hari ini bersama kawan-kawan nelayan, apa rencananya dalam pertemuan tadi itu? Tolong jelaskan. Kami ingin mempertanyakan masalah keluhan kami pada pengajuan di PLTU 1 dan masalah adanya rapat di provinsi. Jadi pengajuan apa aja kemarin yang sudah disampaikan ke pihak PLTU? Pengajuan masalah tumpahnya batu bara yang menghambat kami sebagai nelayan. Sebenarnya menghambat dalam arti apa? Menghambat dalam pencarian, Pak. Pencarian. Nah, itu agak menurun. Nah, agak menurun. Bukan lagi agak menurun, menurun sekali. Ya. Jadi harapan Bapak gimana nih dengan adanya tumpahnya batu bara di laut? Harapan kami sebagai nelayan kecil kepada Pak Desa dan kepada perusahaan, pikirlah nasib kami. Cuma itu ya? Nah, cuma itu ya. Ya, terima kasih. Ya. Pak Kades, tentu beberapa waktu yang lalu ada tumpahan batu bara di laut Desa Karimunting. Tentunya ada sedikit keluhan dari masyarakat dan nelayan dusun Sungai Soge. Beberapa hari yang lalu ada mediasi di Pontianak. Tolong ceritakan sedikit hasilnya, Pak Kades. Terima kasih. Apa yang terjadi di masyarakat nelayan Desa Karimunting, khususnya nelayan tradisional, sudah saya sampaikan ketika saya diundang di provinsi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan beberapa hari yang lalu. Apapun keluhan itu sudah saya sampaikan, terutama akibat limbah batu bara yang tertumpah, penghasilan nelayan sangat kurang sekali. Oleh karena itu, seperti yang saya gambarkan, mohon kiranya Ibu Kadis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi merespon apa yang saya sampaikan. Warga telah datang ke desa menuntut harapan semoga ada perbaikan, karena selama ini yang menjadi korban adalah nelayan. Jadi intinya pertemuan di provinsi, keluhan warga sudah saya sampaikan. Jadi keputusan tidak ada, Pak ya? Keputusan hanya sebatas harapan, yang mana ke depan diadakan mediasi. Harapan saya oleh pengusaha batubara maupun manajemen dari PLTU Kalbar 1. Ya, untuk selanjutnya, ini harapan ke depannya itu ada titik terang. Hari ini mungkin ada rencana Kades bersama masyarakat nelayan untuk mendatangi siapa-siapa aja hari ini? Saya merespon dengan kehadiran warga saya, warga nelayan Desa Karimunting, nelayan tradisional. Lalu berharap pada hari ini ada pertemuan khususnya dengan perusahaan baik PLTU Kalbar 1 maupun pengusaha batu bara, yang insya Allah nanti sore kami akan berada di lokasi tersebut. Ya, terima kasih Pak Iskandar, informasinya. Oke, terima kasih.